Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Tidak dinafikan kontroversi mampu melonjakkan nama seseorang artis tanpa mengira baharu atau otai. Sesuatu perkara yang panas itu pasti menjadi tumpuan ramai, tetapi awas, adakalanya boleh makan diri jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Bagi pelakon terkenal, Johan Asari, dia meluahkan rasa syukur kerana lebih 10 tahun pembabitan di dalam arena seni hiburan tanah air, sekalipun tidak pernah terpalit dengan kontroversi bersama pengarah ataupun penerbit. Menurutnya, kebanyakan kontroversinya hanyalah berkaitan perhubungan cinta yang berhujung kegagalan. Sebelum ini, pelakon drama Juvana itu pernah dikatakan berkahwin secara senyap-senyap apabila satu sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan peminatnya. Walau bagaimanapun, perkara tersebut hanyalah berita palsu. Apabila disiasat, foto tersebut diambil ketika Johan berada di set penggambaran drama bersiri Waris Kekasih untuk slot Azalia TV 3. Tidak loket memberi jawapan ketika ditanyakan bagaimanakah untuk kekal konsisten di lapangan seni lakonan. Jawabnya jujur, iaitu dengan menjaga sikap yang baik dan berdisiplin merupakan kunci kelestariannya sebagai pelakon. Dalam tidak sedar, apa yang kita buat, ikhlaskan diri, kekalkan sikap sebegitu, insya Allah, ramai sayang kita. Akhirnya, malah, sehingga kini jarang sekali kita mendengar sebarang gosip dan kontroversi negatif seperti pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Johan pernah belajar di sekolah pondok pesantren Asyuhada, Jambi, Indonesia selama setahun ketika berusia 20 tahun. Di situ, dia melalui rutin hidup yang berdisiplin dan penuh dengan aktiviti keagamaan termasuk solat berjemaah, mendengar kuliah agama dan menghafaz ayat Al-Quran. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.